Ya pertama Ka'bah anti mainstream ya, soalnya musola kebanyakan kan pada umumnya pada biasanya nah, kalau Ka'bah jarang ya, terus apa dia tarik masyarakat umum tuh sangat sangat sekali. Santri-santri muridnya Pak Yai itu disuruh yang memakan tanahnya disuruh untuk membangun musola Nurisan berbentuk Ka'bah. Kenapa kok kalau bentuk Ka'bah sengaja dulu? Ya pertama Ka'bah anti mainstream ya, soalnya musola kebanyakan kan pada umumnya pada biasanya nah, kalau Ka'bah jarang ya, terus apa dia tarik masyarakat umum tuh sangat sekali. Mulai dibangun kapan kok? Ini bangun mulai awal Januari. Sudah selesai semua atau masih proses pembangunan? Ini masih proses pembangunan soalnya belum selesai.